you. Salam Kicomania, tetap sehat. Sebelumnya, saya mengucapkan kepada para sahabat Kicomania semua, Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, apabila saya banyak kesalahan selama membuat konten YouTube ini. Terima kasih, dan sekarang saya ingin berbicara, sengaja saya membuat judul, apa manfaat ular hongkong untuk murai batu. Jadi begini. Para sahabat kicau mania, ular hongkong itu memang selama ini apa ya? menjadi momok bagi para pemain murai batu. Ya, dalam arti kata menjadi apa? Dalam arti kata adalah orang pasti takut untuk memberikan ular hongkong kepada murai batu. Karena banyak yang berbicara. Ya, banyak ada sumber yang mengatakan bahwa ular Hongkong itu bisa membuat uh, mata burung menjadi apa ya? Kalau orang bilang menjadi katarak. Ya, tetapi kalau versi dari saya sebetulnya katarak itu bukan dari ular Hongkong juga. Ya, banyak penyebabnya. Ya. Bisa juga dari jangkrik, juga bisa karena kotoran kotornya. Misalnya, pemberian jangkrik tidak dibersihkan dulu, itu pun juga berakibat seperti itu. Dari obat-obatan, dari vitamin-vitamin, pemberiannya yang kita tidak tahu, misalnya produknya yang bagus, apa asal kita kasih aja, itu juga bisa membuat mata burung menjadi katarak. Ya, tetapi begini ya. Saya bisa bilang kalau ular Hongkong buat murai batu tidak masalah. Ya, saya ingin menceritakan kembali ke belakang bahwa dulu suara sakti itu rawatannya adalah pada saat lombanya itu pemberian ular Hongkong bisa sampai 15 sampai 20 ekor kalau dia mau turun Ya, jadi turun kasih. Ya memang pertama cuma 5. Akhirnya belakang saya coba sampai 10, sampai 15 juga enggak masalah. Terus ada teman juga cerita dia rawatan harian juga pakai ular Hongkong juga tidak masalah. Buktinya suara sakti sampai berumur 18 19 tahun meninggal pun matanya juga masih belum katarak. Ya. Jadi, untuk pemberian, kalau saya ya, untuk ular Hongkong kepada murai batu nggak masalah ya, karena begini loh ya, karena kadang-kadang murai itu perlu didongkrak dengan ular Hongkong. Pada saat lomba, oh, burungnya kurang mau kerja maksimal, nggak mungkin kan, pada saat itu langsung kita berpikir, "wah." nanti untuk dua minggu sebelumnya dua minggu kemudian deh saya akan coba jangkriknya di top gini-gini kalau kalau saya enggak ya pada saat itu tak coba aja tak coba supaya untuk mendongkrak supaya dia tambah birahi tak coba pakai ular Hongkong buktinya juga enggak masalah itu loh ya seperti yang saya waktu beberapa yang lalu saya bercerita tentang murai anak Jogja akhirnya saya mencoba mencoba murai itu saya lombain saya coba tetap belum begitu maksimal sampai akhirnya kemarin saya yang di session ketiga tak coba pakai ular Hongkong akhirnya dia mau bekerja mau bekerja tapi lagunya belum bisa mengeluarkan lagu-lagu yang tembakan-tembakan yang panjang-panjang hanya sekali-sekali dia menembak sekali-sekali dia nembak ya dari situ baru saya pulang saya berpikir oh mungkin pemberian extra folding saya hariannya Kurang banyak, akhirnya saya coba. Sekarang saya banyakin lagi untuk jangkriknya, untuk setting hariannya. Sebetulnya gini ya, banyak orang yang komen yang tanya kepada saya, tanya misalnya, "Oh, ini gimana, bagus mana, bagus mana?" Saya hanya bisa memberikan gimana ya, pengalaman-pengalaman saya yang kemarin-kemarin ini aja. Jadi, jangan dianggap bahwa saya ini apa ya, orang kadang-kadang manggil saya suhunya murai batu enggak, saya juga lagi belajar lagi, ya mencari penggantinya suara sakti supaya bisa bekerja lagi, enggak gampang juga murai sekarang ini, apalagi murai sekarang ini kan banyak murai murai ternak, anakan, jadi berbeda kalau yang murai muda hutan, karena murai muda hutan yang seperti suara sakti muda muda hutan menurut saya lebih mudah dicari settingannya daripada yang murai anakan. Tapi kita sama-sama belajar. Saya, kalau di komen, pasti ya. Kalau sempat, pasti akan saya jawab. Komen-komen dari teman-teman, dari sahabat Kicomania, tak jawab sebisa saya. Ya, saya menjawab sebisa saya, bukannya saya ahli. Ayo, kita sama-sama belajar. Selalu saya tanya kepada para sahabat Kicomania, saya tanya rawatan harian bagaimana terus untuk lombanya dia kerjanya bagaimana tetap saya akan mencoba untuk ini ya jadi kalau untuk yang tadi yang kita bahas tadi tentang ular Hongkong bagi saya kita nggak usah takut ya asal pemberian ular Hongkongnya itu eh kepalanya di ya jadi istilahnya dimatikan ya ular Hongkongnya itu kemarinnya dimatikan dipejet kepalanya terus langsung dimakankan. Jangan ular Hongkong yang masih hidup dimakankan, jangan dimatikan, dimakankan. Jadi kalau menurut saya ya, saya ulang lagi bahwa ular Hongkong untuk murai batu enggak masalah. Tinggal porsinya terserah dari sahabat kecomani yang memberikan. Ya, saya juga dulu pernah punya murai batu. Itu hariannya pakai ular Hongkong juga ada ya karena biar dia dia dikasih kroto dia nggak mau makan fur juga nggak mau makan akhirnya saya kasih jangkrik dan saya kasih kroto ular Hongkong perharinya cuma dua 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 dulu saya punya murai selain suara sakti saya pernah ada satu lagi namanya pendekar sakti juga ya tapi akhirnya dia juga berapa tahun tiga empat tahun meninggal oke saya kira begitu ya tapi tetap jangan lupa, kepada para sahabat Kicau Mania, tetap like, comment, share, dan subscribe, supaya konten saya tetap bisa berjalan dan berlangsung terus, bisa membagi pengalaman kepada para sahabat Kicau Mania. Salam Kicau Mania, tetap sehat.